Assalamualaikum pecinta Berry Liga 1, berikut kami sampaikan informasi hasil pertandingan, klasemen serta top skor Berry Liga 1 sampai dengan hari ini. Sebelum lanjut, please di subscribe channel ini agar selalu dapat informasi terbaru dari Berry Liga 1. Berikut hasil pertandingan Berry Liga 1 hari ini. Madura United menang 2-1 atas tamunya Persikabo. Di pertandingan sebelumnya, tuan rumah Bali United berhasil mengalahkan Persik Kediri dengan skor cukup telak 4-0. Berikut top skor sementara Berry Liga 1 hingga hari ini. Di urutan pertama ada Mateus Pato, asal Borneo FC, dengan 7 gol. David Da Silva, asal Persib, bersama Lulinha, asal Madura United. Dengan sama-sama mengoleksi 6 gol. Selanjutnya Fidel asal Persita, 4 gol. Dan berikut klasemen sementara Berry Liga 1 2022 hingga dengan hari ini. Dan berikut klasemen sementara Berry Liga 1 urutan 10 hingga urutan ke-18. Jangan lewatkan pertandingan Berry Liga 1 malam ini. Ada pertandingan Madura United versus Persikabo pada jam 18.15. Bermain di Stadion Gelora Bangkalan. Selanjutnya ada pertandingan antara PSS Sleman versus Persebaya. Pada jam 20.30 dari Stadion Maguwo Harjo.